Ibu Arman dan Bu Semenjak anak saya daripada umur 3 tahun, saya dapat lihatlah perkembangan anak saya dalam bidang masakan ni. Ni bila saya bawa dia jalan-jalan ke apa semua, bila permainan yang paling dia minat, bila dia tunjuk bahagian masakan. Okay. Saya akan, kalau saya bagi dia lain pun memang dia tak nak. Boleh cakap nak yang tu, saya terpaksa pun sampai dekat rumah tu boleh dikatakan setiap bulan mainan yang tentang masakan je yang dia suka main. Lepas tu bila saya ke dapur dia, yang tu lah saya nampak dia memang minat untuk masakan ni. Bila saya masuk dapur dia akan berhenti diri dia. Okey, Mami saya nak masak, tolong masak boleh? Lepas tu nanti saya akan, okey kakak tolong ambil bekas ni, okey. Kakak buat macam ni lah. Okey, saya macam support dia sekali lah kalau dia minat, okey. Sekiranya tu dah cerita-cerita dia, dia minat saya akan support lah, okey. Setengok macam mana perkembangan dia, setiap hari kita akan follow dia macam mana. Sekiranya bila belajar nanti, okey dia cakap, okey dia akan minat dalam bidang masakan, okey saya mungkin akan cari dia. Sekiranya saya dapat dana inspirasi daripada Dutch Lady ni, okey saya akan gunakan untuk masa depan anak saya dari segi pembelajaran. Okey, saya akan simpan untuk seandainya dia dapat belajar, saya akan hantar dia untuk ke kelas yang melibatkan masakan lah. Contoh sekarang macam Master Chef apa semua kan. Terima kasih.